Pelaku begal babak belur dihajar warga saat ditangkap di Jalan Komodor Laut, Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Petugas langsung mengamankan pelaku ke Polsek Medan Labuan. Abdul Sahat, pelaku begal menjadi bulan-bulanan masa saat aksinya digagalkan warga di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku bereaksi bersama rekannya yang berhasil kabur saat dipergoki warga. Aksi pelaku yang menyergap motor korban yang tengah berhenti gagal karena korban sengaja menjatuhkan diri dan berteriak minta tolong pada warga. Tiba-tiba datang orang dua orang, dihampirinya bapak itu langsung naik di kereta bapak tadi. Lompat dari sini? Ya lompat ya, datang bapak tadi langsung jatuhannya keretanya. Jatuhannya keretanya itulah bapak itu menjadi cerita tolong, langsung dipukuli. Langsung rame warga ya? Rame. Sekarang bapak itu di mana nih? Sudah dibawa ke Polsek. Pelaku lantas digelandang ke Polsek Medan Labuan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews, melaporkan.